Halo Besti, temenin aku yuk makan bakso iga maknyus. Berarti kalian udah pernah belum makan bakso iga? Di sini aku pesannya bakso iga super atau bakso super iga. Dan untuk minumannya aku udah pesen es tebu ya guys ya. Aduh, super duper seger, makananku udah dateng. Kita tambahin sambal dan cabai. Aku kalau makan bakso atau mie ayam itu cabainya itu cukup 2 sendok aja deh. Kalau kalian berapa sendok? Pasti kalian gak pakai cabe ya, komen dong. Tapi yang lucunya kalau aku udah pakai sambal, pakai cabe, aku juga pakai kecap loh, biar ada pedes-pedes manisnya gitu. Kita aduk-aduk dulu ya Bestie. Bener-bener kalian udah makan belum? Jangan liatin aku makan aja dong. Terus deh makan, sono makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain baksonya ya. Enak, dagingnya kerasa loh. Ada gigil-gigil gitu. Ini kita cobaan mie-nya biasa, rasa mie biasa, rasa mie ayam ya. Mie ayam, mie telur maksud aku. Ini ada apa ya? Tulang-tulang tapi ada dagingnya gitu loh dikit guys. Nah di sini tuh enak banget guys, makanannya bersih tempatnya. Kalau aku nge-review makanan tuh nggak suka jelek-jelekin restoran gitu guys. Beda ya sama si Jujur Makan Lur, dia itu kan suka jelek-jelekin restoran. Ini saking enaknya aku pesan satu lagi guys, bakso sum-sum tulang. Di dalam tulangnya itu ada kayak lemak-lemak gitu guys, enak. Tambahin kuah dikit. Ah, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustai, dedekiau. By the way, kalian udah pernah belum makan isi dari tulang sapi ini, guys? Kalau belum, komen ya. Yang udah komen juga, kayak mana rasanya? Bye-bye, sampai jumpa di videoku selanjutnya.